أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, alhamdulillah, al-gawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabasuti fil wujudi karamuh wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma sya'nuhu, khalaka khalka li hikmah, wa ta'aliha ilmah, wa basata lahu min fa'idil minnah, ma jarrat bihi fi akdarihil kismah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر وفي الرواية له فرجع فَرَجَعَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانَنَا أَهْلَ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang kami muliakan, yang kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Jialbar Mata'anallahu Ta'ala Bituli Hayati Wa Umrih Wal Habib Alwi Albar Wa Asatiz Wa Seluruh Hadirin Hadirat Yang InsyaAllah Dirahmati Allah Ta'ala Nawaina Nakra Surah Al-Fatihah Biniyati Shifa Ila Ruh Wal Jasad Al-Ustaz Khalid Fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Kita masuk ke pembahasan dengan tema yang sangat menarik ini al-maudhu' al-'ajib
Di sini ayyuhumma afdal al-ghaniyyu asy-syakiru am al-faqiru as-sabiru? Mana yang paling afdal antara orang kaya yang pandai bersyukur ataukah orang fakir yang selalu bersabar? Keadaan ini mana yang paling terbaik di antara keduanya? Kalau kita simpulkan, ada dua pendapat. Pendapat dari golongan ahli hadis menyatakan yang paling terbaik adalah orang yang kaya yang pandai bersyukur. Itu lebih afdol dari orang fakir yang pandai bersabar. Kalau pendapat para sufi, kebalikannya. Orang yang fakir yang bersabar lebih afdol dari orang yang kaya yang bersyukur. Ada pendapat ketiga mengatakan kondisional. Kalau dia di saat fakir justru membuat dia lebih dekat dengan Allah, lebih taat, ibadahnya lebih baik dibanding dia kaya, dia lalai dan seterusnya, maka keadaan fakirnya itu lebih baik dibanding di saat dia kaya. Atau ada juga yang kondisinya ketika dia fakir justru dia jauh dengan Allah, dia tidak taat kepada Allah, tapi di saat dia kaya dia dekat dengan Allah, dia taat kepada Allah, maka kayanya dia itu lebih afdol dibanding di saat dia fakir. Nah, itu ada tiga pendapat sebenarnya, ya, bukan dua, ada tiga pendapat. Pendapat pertama, golongan ahli hadis menyatakan orang kaya yang bersyukur lebih afdol daripada orang fakir yang sabar. Pendapat kedua para sufi, bahwasanya orang yang fakir yang bersabar lebih afdol daripada orang kaya yang bersyukur. Pendapat ketiga, kondisional, ya, kondisional. Di saat dia fakir lebih dekat kepada Allah, lebih baik, lebih taat, maka lebih afdol dibanding dia kaya ketika dia maksiat, dia lupa kepada Allah di saat kaya. Atau sebaliknya, ya, itu tiga pendapat. Di sini disebutkan ada orang-orang fakir mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasul, kami mendengar saudara-saudara kami yang kaya raya, mereka bisa melakukan amalan yang kami lakukan, tapi ada amalan yang kami tidak bisa lakukan sama seperti mereka, yaitu kelebihan harta mereka mampu berbagi, kami tidak mampu berbagi dengan harta. Maka Nabi mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Pernyataan Nabi, karunia Allah, itu menunjukkan afdoliyah, keutamaan daripada orang kaya yang bersyukur. Dengan syarat dia menyalurkan hartanya pada hal-hal yang baik. Mazada an hajatihi. Begitu juga orang fakir yang bersabar, dia menjadi mulia memiliki syarat. Ya, tidak semua orang kaya itu mulia. Begitu juga orang fakir, tidak semuanya juga mulia. Fakir yang maksiat, fakir yang menunjukkan kefakirannya, fakir yang dia selalu mengeluh atas kefakirannya, ini tidak masuk di dalam pembahasan ini. Makanya disebut as-sabir. Apa itu as-sabir? La yashtaki faqrah. Dia tidak pernah mengadukan kefakirannya kepada makhluk, tapi kepada Allah satu kebaikan.
Allah senang mengadukan kesusahannya kepada Allah Ta'ala. Ada satu tokoh sufi mengatakan, manishtaka musibatan ila makhluk lam yajid halawata ta'ah fi galbihi. Orang yang selalu mengeluh, mengadukan kesusahannya kepada makhluk, tapi dia tidak pernah mengadukan kesusahannya kepada Allah, nah orang semacam ini tidak akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi qala jumhur wa ikhtara al-Asqalani wa Suyuti wa huwa al-ashahhu. Pendapat ini didukung oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani yang lahir tahun 773, dan didukung juga oleh Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Artinya mereka mendukung pendapat yang menyatakan orang kaya yang bersyukur lebih afdol daripada orang fakir yang bersabar. Waqil innal faqira sabir afdal wa ilaihi dhahabat as-sufiyah. Ada juga pendapat yang tadi saya kemukakan di awal, orang fakir yang bersabar lebih afdal menurut pendapat para sufi. Dulu ada tokoh sufi kaya raya. Jadi sebelum dia menjadi sufi, dia pedagang. Namanya Syakik Al-Balkhi. Al-Imam Syakik Al-Balkhi. Kaya raya. Beliau ini berasal dari Balkh min Khurasan. Kalau sekarang masuk wilayah Afghanistan, ya, Afghanistan dan sekitarnya disebut dengan Khurasan. Perdagangan beliau itu levelnya internasional di zaman itu, sampai ke Turki. Dari Afghanistan, jalur perdagangannya itu sampai ke Turki. Tiba di Turki, ini dikisahkan di dalam beberapa kitab, ya, kitab biografi para sufi. Awal mula beliau menjadi sufi. Dari pengusaha yang kaya raya berubah menjadi sufi. Itu kisahnya awal mulanya ini yang saya sampaikan. Daripada Imam Syakik Al-Balkhi. Sampai di Turki, ya, dengan tujuan dagang, dia melewati satu baitun fihi asnam. Di satu tempat yang di dalam situ ada patung-patung berhala. Jadi tempat peribadatan kepada apa? Patung-patung. Imam Syakik Muslim. Masuklah beliau ke tempat tersebut. Ternyata di tempat itu sudah ada khadim, ya, al-khadim lil asnam. Ada petugas yang mengurus patung-patung berhala. Nah, seorang petugas ini juga menganut paham, yaitu menyembah patung-patung, animisme. Masuklah Imam Syakik, dia saksikan itu seorang khadim tadi sedang menyembah itu patung. Maka Imam Syakik menegur, ya fulan, kenapa kau sembah patung? Ini tidak benar. Yang kau sembah itu harus Allah, zat yang maha kuasa, yang maha hidup, yang maha perkasa, yang maha pemberi rezeki, yang maha segala-galanya. Adapun patung ini adalah makhluk. La yadur wa la yanfa.
dia gak bisa memberikan mudarat, juga tidak bisa memberikan manfaat. Maka penyembah berhala ini bertanya kepada Syaqiq al-Balkhi, kamu datang ke sini dalam rangka apa? Dan kamu berasal dari mana? Imam Syaqiq mengatakan, saya ini berasal dari Khurasan. Saya datang ke sini, ke Turki ini, karena ada urusan bisnis, at-tijarah, perdagangan. Maka penyembah berhala ini mengatakan, tadi kamu katakan bahwa menyembah kepada yang maha perkasa, yang maha hidup, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha pemberi rizki. Kalau memang itu adalah Tuhanmu, pasti dia ada di tempatmu. Di Khurasan. Lantas kenapa kamu datang sampai ke Turki cari rizki, sedangkan Tuhanmu juga ada di Khurasan? Berarti kamu masih belum yakin kepada Tuhanmu yang maha perkasa, yang maha pemberi rizki. Kan di Khurasan juga Tuhanmu ada. Kenapa kau capek-capek sejauh ini sampai ke Turki hanya untuk mencari rizki? Padahal kau katakan Tuhanmu itu maha pemberi rizki, maha kaya, maha mampu. Kan dia mampu berikan kamu waktu kamu di Khurasan. Ngapain jauh-jauh ke sini? Ternyata ucapan itu ya masuk ke dalam hatinya. Oh iya, benar juga. Saat itu dia berubah. Lihat orang dulu ya, nasihat hanya beberapa kalimat bisa merubah kehidupan mereka. Yang tadinya menjadi pembisnis, tajir, berubah menjadi tokoh sufi. Maka dia kembali ke Khurasan dan mulailah dia menuntut ilmu. Dia belajar mencari syekh, mencari guru. Ya, karena mereka paham bahwa seorang murid yang ingin dekat dengan Allah, dia harus punya pembimbing. Gak bisa mandiri dia bisa wusul ilallah, gak bisa. Orang yang buta, dia kalau melakukan perjalanan jauh harus ada yang menuntun. Orang pendatang, pendatang, dia pergi di satu tempat, tidak tahu ini lokasi-lokasi yang ada di tempat tersebut. Dia butuh guide. Nah, orang yang ingin menempuh jalan menuju kepada Allah, maka dia butuh mursyid, butuh syekh, butuh guru. Ada satu tokoh sufi besar, Said Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dikutip dalam kitab Al-Ibris min Kalami Sayyidi Abdul Aziz. Beliau mengatakan, innal abda la yanalu ma'rifatallah hatta ya'rifa sayyidal wujud. Seorang hamba itu gak akan bisa mengenal Allah, kata beliau. Gak bisa. Ma'rifatullah itu gak bisa. Seorang hamba gak bisa mendapatkan maghom itu. Terkecuali dia mengenal dulu Nabi Muhammad. Tuh. Jadi kalimat yang mengatakan man arafa nafsa arafa rabbah, itu ada tambahannya. Man arafa nafsahu arafa muhammadah, wa man arafa muhammadah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Nabi Muhammad. Dan siapa yang mengenal Nabi Muhammad, maka dia akan mengenal Allah. Ya. Innal abda la yanalu ma'rifatallahi hatta ya'rifa sayyidal wujud. Seorang hamba tidak akan bisa mengenal Allah terkecuali dia mengenal terlebih dahulu Nabi Muhammad SAW. Wa la ya'rifu sayyidal wujud hatta ya'rifa syaikhahu. Dan seseorang tidak bisa mengenal Nabi Muhammad kecuali dia mengenal gurunya. Wa la ya'rifu syaikhahu
hatta yamutan nas fi nazarih. Dan seseorang tidak akan bisa mengenal gurunya kecuali seluruh manusia dalam pandangannya itu mati. Yang hidup hanya satu gurunya. Baru dia bisa mengenal Nabi Muhammad. Nah, kalau perjalanan orang yang buta, kita ibaratkan kita ini buta. Perjalanannya panjang, maka butuh penuntun. Itu secara hukum zahir. Bagaimana perjalanan ini jauh lebih sulit, jauh lebih panjang dari perjalanan zahir, yaitu perjalanan spiritual. Ada satu kitab ajib, Imam Ghazali menulis kitab terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450, wafat 505 Hijriah. Nama kitabnya Minhajul Abidin ila Tariqi Rabbil Alamin. Ini kitab luar biasa. Kitab ini menerangkan perjalanan spiritual, tahapan-tahapannya, rintangan-rintangannya, fase-fasenya, sampai akhirnya bisa wusul kepada Allah. Itu uraian yang luar biasa. Saya meyakini itu bukan ilmu intelektual, bukan ilmu belajar, bukan. Itu ilham yang Allah berikan kepada Imam Ghazali sehingga bisa menerangkan perjalanan spiritual dengan begitu indah, dengan begitu rinci. Sama seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menulis kitab Adab Sulukil Murid. Itu juga sama. Yang paling awal dari semua tarekat untuk bisa menuju kepada Allah, taubat. Mau umroh, mau ibadah haji, yang pertama apa yang dilakukan? Taubat dulu. Pasti kita punya dosa, pasti kita punya salah. Itu tarekat pertama, taubat. Nah, Imam Syaqiq Al-Balkhi, beliau paham ini. Gak bisa, saya sudah berubah dari orang yang lalai kepada Allah. Sekarang saya menjadi orang yang zakir, yang ingat kepada Allah. Saya ingin dekat kepada Allah. Beliau cari guru. Di antara guru-guru beliau yang beliau temui itu min kibaril awliya, Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ya. Beliau belajar kepada sufi besar yang dulu mantan pangeran, mantan ya bisa dikatakan pangeran atau raja. Tapi ketika dia memilih jalan untuk menjadi sufi, kerajaannya diwakafkan kepada umat. Sampai hari ini, ya, saya belum dengar kerajaan diwakafkan. Ada, tapi tidak banyak. Ya, kerajaan Pontianak itu hartanya diwakafkan, diberikan untuk negara Republik Indonesia, Kesultanan di Pontianak, Al-Ghodri. Beliau belajar ikut suluk dengan Al-Imam Ibrahim bin Adham. Kemudian beliau belajar kepada Al-Ustaz Hatim Al-Asam. Dan juga fir riwayah dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ali Mukhtar, juga berguru kepada Al-Imam Musa Al-Kadhim. Dan masih banyak guru-guru yang beliau mengambil ilmu dari mereka. Sampai akhirnya beliau menjadi seorang sufi yang namanya selalu termuat di dalam kitab-kitab tarajum wal manaqib, kitab-kitab biografi para sufi, itu namanya selalu disebut, ya, Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi dalam kitab Sifatu Sofwah Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, itu disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Awliya, juga disebutkan Siyaru A'lami Nubala Lidzahabi, juga disebutkan. Wah, banyak kitab-kitab terjemahan
biografi para ulama disebutkan nama beliau. Dan beliau ini bukan hanya sibuk ibadah. Ya. Pemahaman orang bahwa sufi itu ya sudah khalwat, zikir, sholat, itu aja. Tidak, itu sufi banyak model-modelnya. Makanya dikatakan khalwat ada dua, ada khalwat ma'nawiyah, ada khalwat al-hissiyah. Justru khalwat ma'nawiyah lebih hebat daripada khalwat hissiyah. Khalwat hissiyah itu menyendiri. Gak mau bergaul, ya. Dia sibuknya ibadah dan seterusnya. Itu namanya khalwat hissiyah. Tapi Dr. Wahba Zuhaili mengatakan khalwat ma'nawiyah lebih hebat daripada khalwat hissiyah. Apa itu? Dia bergaul dengan manusia. Bergaul. Tapi hatinya itu khalwat kepada Allah. Itu lebih dahsyat. Kalau menyendiri ya wajar. Gak ada interaksi dengan orang, tidak terganggu dia. Tapi dia di tengah-tengah manusia yang lalai kepada Allah, kemudian di saat itu hatinya ta'alluq kepada Allah, dia luar biasa. Itu disebut khalwat ma'nawiyah. Nah, Imam Syaqiq Al-Balkhi, sufi, ahli ibadah, ahli suluk, tapi juga seorang pejuang, mujahid fi sabilillah. Ada peperangan di zaman itu ya, menghadapi musuh-musuh, beliau paling terdepan di dalam jihad. Dan puncaknya beliau terbunuh syahid fi sabilillah. Ya. Pada tahun 194 atau 195, saya lupa tahunnya yang tepat ya, antara 194 Hijriah atau 195 Hijriah. Beliau wafat di Ghazwah, satu peperangan, Kaulan namanya, Ghazwatul Kaulan. Tahun lahirnya, para ulama ahli sejarah masih banyak terjadi perbedaan. Tapi wafatnya sekitar tahun tadi, tahun 194 atau 195 Hijriah. Luar biasa, Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi. Ada kata hikmah, tadi saya sampaikan di khutbah Jumat, itu kata hikmah beliau. Jadi at-tajriba ruhiyah, ya, pengalaman spiritual. Beliau mengatakan talabna khamsa fawajadnaha fi khamsin. Kami mencari lima hal, maka kami dapati di dalam lima hal. Talabna barakatal qut fawajadnahu fi sholati duha. Kami mencari keberkahan makanan. Al-Qut makanan pokok. Ya. Al-Habib Ja'far bin Syekhun As-Saqqaf di Pasuruan itu kan terkenal sebagai ulama yang sangat cinta Al-Qur'an, ya. Wirid sehari-harinya baca Al-Qur'an. Satu ketika ada ulama Al-Habib Abdul Qadir Belfegi pernah mendatangi beliau, kemudian menanyakan kepada Al-Habib Ja'far bin Syekhun As-Saqqaf, ya Habib, antum punya kitab Qutul Qulub? Qutul Qulub, makanan pokok hati artinya. Maka spontan Habib Ja'far mengatakan ada, kitab Qutul Qulub ada. Kitab Qutul Qulub ini kalau terkenalnya itu karangan Abu Thalib Al-Makki. Ya, dia kitab tasawuf sebelum Ihya, jauh sebelum Ihya. Awal-awal ya. Abad 3 Hijriah kurang lebih. Ya. Ada, kata Habib Ja'far, kitab Qutul Qulub. Tunggu saya ambil. Tapi makan dulu nih. Habis makan baru saya kasih. Baik. Kasih hidangan, dikasih makan, selesai makan Habib Ja'far pergi mengambil kitab tersebut. Diambil, dikasih kepada Al-Habib Abdul Qadir Belfaqih. Ini kitab Qutul Qulub. Diterima oleh Habib Abdul Qadir. Ya Habib, ini kan Al-Quran.
Kata Habib Ja'far, wah Al-Quran itu kutul kulub, makanan hati itu Al-Quran. Itu. Dari situ tersadar, oh iya, kita kadang-kadang yang sibuk dengan kitab, semua kitab kita pelajari, kita baca, tapi Al-Quran jarang dibaca. Padahal Al-Quran di atas segala-galanya. Bukan berarti kutul kulub di ilmu tasawuf itu tidak baik-baik. Tapi di situ ada pelajaran bahwa kalau mau cari kitab terbaik sealam jagat raya itu adalah Al-Quran. Belajar silakan, tapi jangan lupakan untuk membaca Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Itu maksud daripada Habib Ja'far bin Syekhon As-Saqaf. Nah, Imam Syaqiq Al-Balkhi mengatakan, kami mencari keberkahan makanan, ternyata ditemukan itu di sholat duha. Makanan ini yang kita makan, sebelum kita makan kita berdoa. Doa pertama dari susunan doa yang kita baca, permintaan pertama minta berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kami atas apa-apa yang telah kau rizkikan kepada kami. Kenapa makanan yang kita makan, sebelum makan minta doa dulu kepada Allah agar diberkahi makanan yang kita makan. Karena pengaruhnya nanti adalah ketika kita memakan makanan yang sudah diberikan keberkahan, para ulama ahli lugah mengatakan berkah artinya ziyadatul khair fi syai'in atau thubutul khair ilahi fi syai', tambahan kebaikan pada sesuatu, itu namanya berkah. Berarti makanan yang kita makan menjadi energi yang baik bagi tubuh kita, pada akhirnya kita mudah melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan makanan yang barokah. Nah, makanan yang tidak barokah yang kita makan itu justru menjadi energi negatif. Sehingga berat terasa. Ketika ada niatan mau melakukan kebaikan, itu terasa berat. Tapi kalau melakukan kejahatan, mudah. Itu alamat makanan, minumannya tidak barokah. Makanya doa. Tapi ada eksperimennya Imam Syaqiq Al-Balkhi. Beliau mengatakan apa? Kami mencari keberkahan di dalam makanan, ternyata kami dapati adanya di sholat duha. Apa korelasi antara sholat duha dengan makanan yang diberkahi? Sholat duha, Rasul katakan, yusbih. Setiap pagi ya, kullu sulam, ruas-ruas tubuh kita, meminta sedekah setiap harinya. Setiap pagi kita bangun, seluruh anggota tubuh kita ini yang memiliki ruas meminta disedekahkan. Kita bersedekah dengan tahmid, zikir, tahlil, qiraah Al-Quran, wa amal soleh. Itu semua mensedekahi tubuh kita, ruas-ruas tubuh kita. Kata Nabi, dengan surat duha, yuzzi min dhalika rak'atani yarka'uhuma minat duha. Dua rakaat dari surat duha mencukupi itu semua. Sedekah tubuh kita tercukupi. Semua ruas tubuh kita ini tercukupi dengan sedekah. Kalau tubuh kita sudah kita sedekahkan, bukan makanan lagi yang berkah. Tubuh kita ini dan isinya di dalamnya semuanya barokah. Sehingga makanan yang kita makan menjadi berkah. Itu rahasia. Itu eksperimennya Imam Syaqiq Al-Balkhi. Ya, at-tajriba ar-ruhiyah. Yang kedua, kata beliau, talabna dia al-kubur fawajatnahu fi sholatil lail. Kami mencari amalan yang bisa memberikan cahaya di dalam kubur. Ternyata kami dapati amalan itu adalah
Sholat malam, sholatul lail. Nah, sholat malam ini memberikan apa? Cahaya di kuburan kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya ba'athaka rabbuka maghaman mahmuda. Sebagian malam bangunlah tahajud. Kata Nabi, sekalipun sesaat, seperti orang merah susu. Sesaat. Nanti proses dia bisa tingkatkan itu. Tapi awal-awal, sesaat pun tidak apa-apa. Ya ayyuhal muzammil gummi layla illa qalila. Allah katakan, bangun malam walaupun sedikit. Nah, orang yang rutin menjaga sholat malam ini, dia memberikan lampu dalam kuburannya, cahaya. Itulah yang dimaksud dalam hadis, wassalatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Nawiru manazilakum bis sholati. Berikanlah cahaya di rumah-rumah kalian dengan sholat. Rumah ada dua, rumah di dunia dan rumah di kuburan. Nabi katakan, al-qabru awwalu manzilin min manazili akhirah wa akhiru manzilin min manazili dunia. Kuburan itu rumah awal alam akhirat. Nabi sebutnya rumah. Jadi kuburan itu rumah kita. Dan kuburan adalah rumah terakhir dari rumah yang ada di dunia. Nah, itu dengan sholat apa? Sholat malam, ya, atau dikenal dengan tahajud, qiyamul lail, sama, ya, sholat witir, amalan sholat yang dilakukan di malam hari, itu disebut qiyamul lail, ya. Yang ketiga beliau katakan, watolabna jawab mungkar wa nakir. Kami mencari amalan agar bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kuburan. Ya. Fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kami dapati amalan itu adalah membaca Al-Qur'an. Kata beliau. Itu yang di dalam hadis Nabi katakan, Al-Qur'an hujjatun lak. Al-Qur'an itu menjadi pembelamu. Pembelamu di hadapan malaikat di dalam kubur. Pembelamu di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Hujjatun lak. Muncul pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Ini bisa dijawab, fagul lahuma bilisanin fasih wa tikarin sahih, Allahu rabbi wa Muhammadun nabi. Wal islamu dini, wal ka'batu kiblati, wal qur'anu imami. Wal qur'anu imami. Wal muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwani. Itu jawaban dibantu oleh Al-Qur'an. Kata Syakik Al-Balqi. Yang keempat kata beliau, talabna ubur as-sirat. Fawajadnahu fisawmi wasadagah. Kami mencari amalan yang bisa membuat kami melintasi jembatan sirat di akhirat nanti. Maka kami dapati ternyata amalan itu ada pada amalan puasa dan sedekah. Wa fil hadith Nabi katakan, as-sawmu junnah. Puasa adalah perisai pelindung. Pelindung dari api neraka. Pelindung dari tergelincir dari jembatan sirat. Pelindung dari azabnya Allah. Pelindung dari kemurkaannya Allah. Begitu juga sedekah. As-sadaqah tasuddu sab'ina baba min abwabil bala. Sedekah itu menutup 70 pintu bala. 70 pintu bala. Kalau kita renungkan hadis ini tidak berbicara hanya bala musibah yang ada di dunia. Tapi juga sedekah itu menutup bala yang ada di akhirat.
Nah, bala yang ada di akhirat itu jauh lebih dahsyat dibanding bala yang ada di dunia. Di antaranya adalah apa? Tergelincir dari jembatan Shirath. Kalau tergelincir dari jembatan Shirath, masuk neraka. Karena di bawahnya itu neraka. Ya, jurangnya itu neraka. Wa jembatan ini digambarkan adaqu minasy-sya'ri wa haddu minas-sayf. Lebih halus dari rambut. Ya, sehelai rambut, jembatan ini lebih halus dari itu. Dan lebih tajam dari pedang. Tapi kalau orang-orang yang baik, ada yang seperti kilat, tahu-tahu sudah sampai di puncaknya, di penghujungnya. Ada yang terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merayap, merangkak, ada yang jalan terjatuh lagi, megang itu jembatan naik lagi dan seterusnya. Bihasabil amal, sesuai dengan amal-amal di dunia. Ini wajib kita imani. Apalagi kita ngaku ahli sunnah wal jamaah. Sirat wajib. Sirat. Itu gak ada hubungan dengan surat Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu lagi bahas jalan yang benar. Kiasan, majas. Yaitu agama Islam. Jalannya Rasul, para nabi itu. Kalau ayat secara sharih menerangkan tentang jembatan Shirath, tidak ada. Tidak ada satu ayat yang menerangkan secara spesifik jembatan Shirath. Makanya kelompok Mu'tazila tidak percaya ada Shirath. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah percaya ada Shirath karena ada di dalam isyarah-isyarah di dalam Al-Quran yang nanti ditafsirkan oleh mufassirun. Yang disebut dengan jembatan Shirath. Ini kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa ini menyelamatkan. Tanya jalan mana majlis tuh, pernah kejadian di Jakarta. Majlis Kuitang di mana? Ditanya kepada orang yang enggak bisa bahasa Arab. Waktu itu jalannya lurus ke sana langsung majlis. Dia bilang ihdinas siratal mustaqim. Orang Arab yang itu dia lanjut waladdallin amin. Terima kasih. Dia paham jalan dia. Rakaat dalam sholat juga bisa membantu. Kalau berangkat umroh, kita di lantai 4, gak bisa bahasa Arab. Bilang kepada penjaga hotel itu. Minta kunci, miftah, miftah. Lantai berapa dia tanya? Arba rakaat. Kalau lantai 4, dipaham. Cuma kalau dia di lantai 5 ini yang sulit. Karena sholat kan hanya 4 rakaat. Lantai 4 masih aman, lantai 3 masih aman, lantai 2 masih aman. Lantai 5 itu. Yang kelima kata Imam Syatib Al-Balkhi, tolabna ya. Talabna zillal arsh fawajadnahu fil khalwah. Fil khalwah. Kami mencari amalan yang bisa menjadi naungan di hari kiamat. Naungan arsh. Arsh makhluk ya. Kok ada yang bilang bukan makhluk? Ruh bukan makhluk, arsh bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti holik. Ini pemahaman hati-hati. Ya, ma siwa Allah makhluk, selesai. Semua yang selain Allah namanya makhluk. Wa ruh juga makhluk, wa arsy juga makhluk. Ya. Maujudun wa ma'dumun makhluk. Yang ada maupun yang tidak ada itu makhluk. Yang belum ada juga makhluk. Al-Khaliq, ada definisi firman Allah, kalamullah. Kalamullah. Imam Ja'far As-Sadiq ya, dalam kitab Al-Farqu Bainal Firat karya Syekh Abdul Qahir Al-Bukhdadi atau di kitab Al-Ibanah An-Usuli Diyanah, ditanya
Al-Quran itu apa? Dijawab oleh beliau, Al-Quran laisa khalikan wala makhluqa. Al-Quran itu bukan khalik dan juga bukan makhluk. Maknanya apa? Sifat. Sifatnya Allah. Kalau kita mengatakan Al-Quran makhluk, itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Karena sifat mengikuti yang disifati. Yang disifati bukan makhluk. Allah. Maka sifat ngikut. Tapi sifat ini bukan khalik. Karena dia sifat. Khalik zatullah. Khalik itu Allah. Maka beliau katakan luar biasa ini definisi. Al-Quran laisa khaliqa wala makhluqa. Al-Quran bukan khalik dan juga bukan makhluk. Al-Imam Ali Ridha mengatakan, man ghala al-Quran makhlukun faqad kafar. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ya, kalau bicara akidah memang tegas begitu. Bukan ekstrim, bukan. Pembahasan itu memang seperti itu. Karena akidah yang dibahas itu bukan masalah halal haram. Yang dibahas zindik, murtad, kafir, sesat, dan seterusnya. Nah, ilmu semacam ini dilarang mendalami terlalu dalam. Tidak dianjurkan tabahur, kata Imam Haddad. Baik. Imam Syaqiq Al-Balhi mengatakan, kami mencari amalan mendapatkan naungan arsy. Di padang mahsyar nanti, semua makhluk dikumpulkan, ada riwayat matahari didekatkan 1 mil. 1 mil ini masih banyak terjadi beberapa penafsiran. Yang pertama, mil itu ada yang mengartikan alat celak mata, itu namanya milun. Orang celak mata ada dia punya alat yang digosok di mata. Itu bahasa Arabnya mil. Berarti ukurannya seukuran itu. Ada juga yang menafsirkan mil dengan makna 1 mil ukuran yang kita kenal itu. Ada juga yang memenai mil di situ adalah apa? Maknawi saja. Mataharinya agak dekat, tapi seakan-akan terasa seperti 1 mil dekatnya. Ada yang mengartikan betul-betul dekat. Matahari didekatkan seukuran itu. Sehingga diumpamakan oleh Nabi, keringat mereka tuh orang-orang yang di mahsyar, ada yang sampai di atas mata kaki. Kata Nabi, ada yang lutut. Keringat. Mengucur sampai di lutut. Ada yang sampai di dada, kata Nabi. Bi isyarah Nabi tunjukkan, bahkan Nabi katakan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Ya, ini perlu kajian khusus, apakah ini bahasa kiasan atau hakiki? Karena ada dua pandangan ulama, ada yang menerjemahkan makna ini secara hakiki, ada yang secara maknawi. Nah, beliau katakan, kami cari amalan yang di mana kami mendapatkan naungan di hari kiamat dari arsy-Nya Allah. Di saat semua manusia kepanasan, mereka kedinginan. Bukan kedinginan, mendapatkan kesejukan. Siapa? Amalan apa itu? Kata Imam Syaqiq Al-Balhi, yaitu khalwat. Berkhalwat. Makna berkhalwat ini disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, rajulun dzakarallaha khaliya fafadat ainah. Makna khalwat, seseorang dia mengingat Allah dalam keadaan kosong. Kata khalian sebagai hal, keadaan, menerangkan keadaan dia kosong, maknanya dua. Kosong, sunyi daripada manusia. Dia menyendiri sambil mengingat Allah. Atau yang kedua, hatinya itu kosong dari makhluk, dari apapun yang ada. Waktu dia menyebut Allah al-mazkur, itu hanya ada Allah. Dan tidak terasa meneteskan air mata. Air mata mengalir. Nah, inilah amalan yang mendapatkan naungan salah satunya. Nabi spesifik dalam menjelaskan, dalam Sahih Bukhari ada 7 golongan itu. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh.
imamun adil, imam yang adil. Imam yang adil dapat naungan khusus dari Allah Ta'ala. As-Sultan Zillullah fil Ard. Pemimpin itu adalah naungan Allah, naungan pelindungan Allah di bumi ini. Imamun adil wa syab nasha'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh dalam taat dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ada riwayat mengatakan orang yang dari muda taat sampai dia meninggal. Dengan orang yang waktu muda lalai, tahu-tahu masa tua dia taubat. Itu baik juga, bagus daripada tidak sama sekali. Tapi magongnya pangkat orang yang dari muda taat dengan orang yang ketika sudah tua baru taat, itu Nabi katakan magomnya seperti saya dengan seluruh manusia. Kafadli ala sa'irin nas. Tapi yang sudah tobat, sudah tua, kemudian dia bertobat, itu harus didukung. Iya. Itu petunjuk daripada Allah. Karena biasanya 40 tahun masih jahat, kata Sayyidina Ali, setan lepas tangan. Ya. Kenapa? Ya. Karena dia akan secara otomatis di dalam kejahatan itu terus sampai meninggal. Tapi tidak secara umum ya, ada juga yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga di situ Nabi katakan amalan-amalan yang bisa Allah berikan padanya naungan, yaitu rojulun, ada seorang laki-laki ya, da'atum imra'atun, diajak oleh wanita cantik yang punya pangkat, ajak berzina. Gak ada orang, hanya ada mereka berdua. Ketika wanita yang cantik ini mengajak dia untuk berzina, dia mengatakan, inni akhafullah, saya tidak mau, saya takut kepada Allah. Dapat naungan dia. Yang keempat, rojulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang mencintai karena Allah, bersama karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, rajulun qalbuhu muallaq bil masjid. Saya tidak sebut berurutan ya, tapi intinya ada 7 golongan. Yang kelima ya sekarang ya. Seorang laki-laki yang hatinya selalu cinta masjid. Itu dapat naungan. Allah Ta'ala memberikan kesaksian sebagai orang yang beriman. Orang yang selalu memakmurkan masjid. Ya'muru masajidallah. Sedikit-sedikit masjid. Masjid. Keluar sesaat, aduh, nyaman di masjid, ibadah. Nyaman di masjid, i'tikaf. Nyaman di masjid, sholat. Nyaman di masjid, majlis ta'lim. Nyaman di masjid, membaca Al-Quran. Golbuhu mu'allakun bil masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Nah, ini dapat naungan. Yang keenam, seorang laki-laki bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya. Rajulun tasaddaqa bi yaminihi wa la ta'lamu shimaluhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Namanya sadaqatu sir. Sedekah sembunyi-sembunyi. Itu orang-orang solehin terdahulu di Hadramaut, mereka saking menyembunyikan sedekah sir itu, kalau berikan sedekah itu uangnya dibungkus, dibuat kado. Lewat dilempar pergi. Siapa yang kasih? Sudah tidak tahu. Begitu. Karena dia mengamalkan sedekatu sir. Sedekatu sir tudfi'u ghadab rabb. Sedekah sir itu memadamkan kemurkaan Allah. Fil hadis. Tapi kalau di i'lan enggak apa-apa. I'lan untuk niat agar yang lain ikut. Tafadhal.
Tafadhol. Sengaja namanya disebut, oh biar tahu ini dia ada ngasih kebaikan, kita ikut gitu. Niatnya seperti itu. Ya. Itu sadaqatu sir. Tarbiyahnya adalah apa? Ikhlas, mendidik kita untuk ikhlas. Makanya dia menjadi amalan istimewa karena enggak ada yang tahu. Ikhlas. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dulu ada orang bawa uang kepada Al-Imamul Haddad. Wahai Habib, ini uang ikhlas saya kasih kepada antum untuk bangun masjid. Ikhlas, kata Habib. Ikhlas. Jangan bilang siapa-siapa, Habib. Hanya kita berdua yang saling tahu. Benar, ikhlas. Iya. Bangun apa? Masjid. Baik, saya akan bangun. Terima kasih, Bang. Dibangun masjid. Bangun masjid. Akhirnya waktu berjalan jadilah satu masjid. Tapi masjidnya pakai nama Imam Haddad, Masjid Al-Imamul Haddad. Yang punya uang lewat, masjid sudah jadi. Baca nama, bagaimana gue itu nama antum? Gak boleh ini, harus katanya ikhlas. Kalau ikhlas kamu sudah lupa, saya mau pakai nama apapun gak ada masalah. Kalau masih ada masalah dengan nama, berarti kamu belum ikhlas. Jadi level ikhlas itu susah. Namanya ikhlas dari kata apa? Murni, bersih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Itulah beragama yang lurus, ikhlas. Yang dia lakukan dia lupa. Tangan kanan beri, tangan kiri tidak tahu. Itu majas, kiasan. Apapun maknanya yang tidak bisa diterjemahkan secara teks, secara makna leksikal, itu namanya majas. Dia memberi tanpa peduli. Orang tahu ke tidak tahu, yang merasa bodoh, yang penting saya kasih untuk kebaikan. Itu namanya ikhlas. Tuh. Ada yang sum'ah, tidak mau dilihat tapi pengen didengar. Tuh. Bilang itu sumbang hamba Allah, ya. Ikhlas saya, Bib, ikhlas. Ikhlas Pak Kiai, ikhlas Pak Imam. Ya, berapa? 100 juta. Ikhlas. Jangan sebut siapa nama, jangan. Ya. Hamba Allah saja, hamba Allah. Pas pengumuman ada hamba Allah, ya, tadi ngasih 100 juta di belakang itu kita tadi itu. Itu yang tadi kita. Iya. Ya sama juga. Enggak bisa masuk sadaqatu sir itu. Sadaqatu sir antara dia dengan Allah Taala, yang tahu. Begitu. Itu pahalanya besar sekali. Nah, ini amalan-amalan yang membuat seseorang itu mendapatkan naungan Allah. Yang berikut tadi, rajulun dzakarallaha khalian fa qad aina. Orang yang mengingat Allah di saat sendiri kemudian meneteskan air mata. Ini amalan dahsyat. Saking dahsyatnya Nabi katakan apa? Ibqau fa illam tabqau fatabaqau. Menangislah kalian kepada Allah. Jika kalian belum bisa menangis karena Allah, latihanlah menangis karena Allah. Ada fadilah-fadilah tangisan ketika mengingat dosa misalnya. Kemudian dia menangis meminta ampunan Allah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafah, dia punya air mata yang keluar walaupun hanya setetes, seukuran zubab, apa, lalat. Tapi dia tangisannya itu karena Allah di situ. Ini air mata ini nanti di yaumil kiamah Allah datangkan bisa berbicara. Dan air mata ini akan menyatakan, ya Rob, dia pernah menangis karenamu. Maka Allah izinkan air mata itu memberikan syafa'ah kepadanya. Rahmatullah. Ya. Ada dua mata yang tidak menangis di hari kiamat, kata Rasul SAW. Tapi selain daripada itu mereka menangis. Ainun bakat min khasyatillah, yang pertama, mata yang tidak pernah menangis di hari kiamat adalah mata yang ketika hidup di dunia pernah dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, ainun batat fi sabilillah, mata yang begadang di jalan Allah. Ini di jalan Allah luas,
begadang tengah malam sholat, masuk dia. Begadang tengah malam jaga keamanan. Ini para apa nih? Ansip, petugas keamanan. Niat karena Allah dapat fadilah ini, menjaga keamanan dia begadang, kasihan. Tinggalkan keluarganya, malam-malam dia begadang. Masuk dia. Ada yang menjaga perbatasan. Ya, begadang ganti. Ya. Nah, mata semacam ini kata Nabi di hari kiamat tidak akan menangis. Dua mata terus. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat fi sabilillah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ba'da sihhati wal afiyati wa tulil umr. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarrakan badi tafarrukan ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaihi wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.